Udah nih. Udah. Udah. Oke, sekarang yang kedua nih, terakhir videonya Abdur itu tentang rumah. Rumah. Nah, rumah karena itu prioritas kan. Jadi lo beli. Ya, maksudnya itu tuh prioritas dalam hidup, kebutuhan primer. Jadi setiap uang yang masuk difokuskan untuk itu. Umur berapa lo punya rumah? 30 lah ya. Pas 30 tahun itu ya? 30 lah. Kalau tanahnya, kalau sepeda tadi kan sekunder, kemarin, tersier, kemarin, kan? Ya, jadi, tersier. Jadi, nah, tergantung kalau lo memprioritaskan kesehatan lo, mungkin itu menjadi kebutuhan primer, mungkin ya, mungkin nggak? Sehat itu ada di sini, di hati. Jadi fokuskanlah pada hati, jangan fokuskan pada sepeda. Tapi dengan bersepeda hati lo bisa senang. Benar, benar. Hati olahraga, lo... olahraga tuh membuat kebahagiaan tersendiri gitu. Apa? Hormon-hormon endorfin ya, ter... Iya, seger. Ter, ya. Pikiran itu jadi positif, jadi menjalani hidup jadi lebih enak, benar. Hormon endorfin itu yang bikin bahagia katanya. Oh, saya kurang tahu sih nama hormonnya. Nah, kalau orang pemakai narkoba itu mau nongol, mau munculkan endorfin harus pakai narkoba. Wah, enak. Makanya, juga. Enak. Jadinya bahagia dong dia. Iya, begitu pakai dia bahagia sih, putau ya, bahagia. Cuman masalahnya begitu udah dimasukin si heroin itu udah di blok lo sih, ini lo nih otak lo itu yang seakan-akan kalau lo pengen endorfin lo ada, lo harus masukin itu heroin. Jadi nggak bisa lagi lo mau olahraga mau ini, endorfin lo nggak keluar. Jadi endorfin hanya bisa keluar ketika diumpan pakai heroin itu. Iya, itulah yang menyebabkan jadinya adanya nggak bahagia-bahagia kalau nggak pakai heroin. Iya, jadi adiktifnya di situ katanya. Jadinya orang sakau itu karena butuh endorfin, gue pengen keluarin dong. Iya, gitu. Makanya yang di gelisah jadinya. Adiktifnya itu mentalnya jadinya disebut mental adiktif buat si pengguna narkoba. Mentalnya yang ketergantungan gitu bahwa hanya heroin yang bisa mengeluarkan endorfin. Padahal olahraga juga masuk sepeda. Iya, tapi tidak buat ketagihan. Bikinnya capek. Ketagihan lo, gue lihat lo iya, iya, iya. Gitu. Ketagihannya kan, iya, gue bisa lihat bahwa lo itu ada hormon endorfin yang tercipta begitu lo bersepeda. Lo senang fotoin, iya, lo senang iya. Upload kasih lihat buat itu kan bahwa menampakkan kebahagiaan lu. Iya, Gus. Pada dasarnya manusia itu seneng pamer aja sih. Iya, memang dan di saya seneng saya pamer gitu. Wih, saya bersepeda nih, apalagi kalau saya pamer gitu Cing Abdul komen. Pasti komen gue. Wow, pamer nih. Nah, itu saya seneng. Saya tambah seneng. Saya seneng, saya cari lagi foto yang lain, saya kirim lagi. Di depan meriah, depan tank lah. Iya. Iya. Segala macam gitu. Seneng pamer. Saya jadi mengerti kenapa orang yang kalau fitness senang foto kemudian pamerin. Ya karena emang begitu ya. Begitu, karena lo keluar rasa senang lo tuh keluar. Ya. Rasa senang itu akan lebih enak kalau dibagi. Tapi kenapa orang yang ketika senang pakai narkoba tidak dipamerin ya? Ya karena kan senang juga dia. Berapa orang sih banyak yang sok pamer-pamerin, mamer dur, lo nya aja enggak bergaul sama orang itu. Oh. Masih iya mamer ini gak harus pake nih. Kok gitu. Dia berani sih? Ya ke kalangan sendiri aja. Kalau pamer ke ini mau ditangkep. Oh, tidak pamer di Instastory. Gak pamer di Instastory. Punya jarum baru aja pamer. Wah, gua jarum baru nih gitu. Dipotoin ke temen-temennya. Jarum baru nih gitu. Padahal ya, jarum baru kan murah di apotek orang. Tinggal beli suntik kan. Ya tapi kan lo susah kalau lo. Lo sekarang coba deh. Lo beli jarum suntik nih. Gimana lo harus cari? Di apotek, nggak jual, mereka. Nggak jual, nggak dijual ke lo untuk mana resepnya. Lo buat apa jarum suntik? Buat oh apa? Gitu? Iya. Buat apa lo jarum suntik? Ditanya. Buat suntik lah. Ini suntik apa? Botol infus. Botol infus apa? Karena ada infus tuh kadang-kadang, kalau kita lagi pakai infus, disuntiknya di selangnya. Iya, mana lo apaan inian lo? Profesi. Kompetensi lo apa? Sehingga lo bisa nyuntik lo sendiri pakai infus. Ya emang harus ada potensi, kompetensi. Masih kita beli dong. Saya dulu tuh, seingat saya waktu saya kecil, saya sering main pistol air pakai suntik. Iya, memang banyak tuba-tubanya itu juga banyak. Jarum suntiknya, lo beli deh. Jarum suntik sama jarum suntiknya. Oh, jarum suntiknya kan doang, yang depannya doang, ujungnya. Kan ada yang jual kayak gitu, gituannya. Di Tokped nggak jadi jual juga? Nah, tahu deh sekarang ya. Kalau dulu mah susah.
maksudnya nggak semua tempat ngasih. Gitu. Karena takut orang penyalahgunaan. Iya, makanya disebutnya penyalahgunaan. Benda itu sebenarnya berguna. Jadi kita harus punya sertifikat apoteker ya, atau sertifikat. Hanya, iya. Ya mungkin lah, dokter atau peraturannya sih itu ya, apa alat-alat apotik. Kesehatan itu yang beli itu ya bolehnya yang punya ini. Dulu papir itu gampang ya? Papir apa lagi nih? Papir itu kertas rokok loh yang biasa dipakai buat. Oh itu di Indomaret mah ada. Sekarang nggak ada. Lah terus orang yang beli tembakau-tembakau, itu dia makanya. Mungkin harus beli tembakonya juga baru itu di baru dikasih. Baru ya? Dikasih. Soalnya seingat saya kan pernah sebagai pemakai tembakau yang linting. Iya. Saya tuh beli kertas. Enggak. Mars brand itu. Tembakau Malang di black gini. Iya. Apa sistem kaleng? Kaleng. Kaleng segini. Jadi kalau setiap ngopi tuh kayaknya seni aja gitu datang ya. Di tempat ngopi ini terus ngelinting sendiri gitu. Berarti lu bisa ngelinting? Bisa lah. Linting gini doang. Gelinting tembakau ya. Ngelinting gini doang, gelinting susah kali. Kalau orang yang ini suruh pertama nih, suruh ngelinting nggak bakal jadi, susah. Lo emang langsung jadi ngelinting? Ya jadi, cuman tidak sejago, tidak sepadat di Samsu gitu. Oh iya, lo susah. Gitu. Tidak sepadat itu, cuman ya bisa aja gitu. Itu kertasnya jual di Indomaret dulu. Iya. Di Sevel. Iya dulu. Ada satu masa si Mars, namanya Mars brand iniannya. Papir itu apa? Lebih susah dicari dibanding cimengnya. Orang itu banyak di inian Cimeng ya, apa namanya, pergaulan Cimeng. Dia punya barangnya, nggak punya kertasnya itu. Malah yang dijual resmi yang nggak bisa di ini tuh coba. Kehabisan kertas namanya, kertasnya nyerah. Saking banyak ini, dia mah. Hari di Samsu dipotek gitu. Oh, beli rokok di Samsu, ambil kertasnya. Kertasnya doang. Saking susah nyari itu. Di barangnya dia BR-nya banyak tuh. Papirnya aja sampai nyerah. Artinya udah kehabisan papir. Oh, oke, nih, sekarang ngomongin rumah dah. Ngomongin gitu lagi. Rumah. Oh, iya. sorry. Rumah lo luas tanah lo 176. Ya. 176 meter. Harganya lo beli 2 juta waktu itu. Per meter 340 ditambah 24. 12. Apa nih kok 340 dapat dari mana 340? 170 dikali 2. 340 ditambah 2 kali 6. Gitu aja kan. Kalau ngitung lo enggak gitu. Jadi iya. 352. Iya. Hah? Kalau lo ngitung 176 kali 2 deh. Gimana lo ngitungnya? Ah, ya 150-nya aja dulu. Oh, jauh banget. 150. 170. 150 kali 2. Iya, 300. Tambah 16 kali 2. Tambah 26 kali 2. Tambah 26 kali 2. Terus kurangnya berapa? 26 ya? 26. 26, 20 kali 2 aja dulu. Lama dong. 20 kali 2, 40. Iya. Yeah. Jadinya udah berapa? 340 ya? Iya. Yeah. Sisa? 6. 6 kali 2. 6 kali 2, 12. Jadi? Tadi udah 340 ya? Jadi 352. 352. Kan lebih gampang 176, ya 170 ya kali 2, 34. Kan lebih gampang tinggal 6-nya. Ya benar. Iya. Beda-beda sih orang cara ngitung ya, yang penting benar. Kalau S2 lo di S2 matematika. Enggak. Saya itu karena ya begitulah, otak saya itu cari yang mudah-mudah aja dulu. Iya. 170 tuh 176. Iya, 170 tuh kali 2 tuh lebih susah daripada 150 kali 2. Hah? Enggak dong. Kalau gini 150 kali 2 300. Ya, lebih gampang. Kalau 117 kali 2 17 kali 2, aduh 2 kali 7, 18. Masih gitu 2 kali 7, 18. 2 kali 7, 14. 2 kali 7, 2 kali 7, 14, 1. 2 kali 1, 2, tambah 1, 3, 34. Enggak, sebenarnya gitu. Lo bisa, ini cuma lo pura-pura aja. Kalau 15 kali 2, 30. 15 kali 2, 30. Nah, langsung. Itu angka yang lebih sering terjadi di masyarakat. Ya, oke, lanjut. Karena sampai di mana tadi? Pantesan aja tadi, kemarin ngomong yang Telkomsel, lo salah lo. Iya. Ternyata, oh iya. Banyak yang benerin, ternyata salah tuh. Ya orang saya lagi posisi sama kayak waktu di keluarga santuy juga itu saya salah itu gara-gara orang lagi ngantuk di ajak ngitung. Oke. Okay. Ya. Sampai di luas tanah 176 ya. Kali 2 352 juta baru tanahnya aja. Ya.
352 juta baru tanahnya. Lo tuh kalau ngomong gini malu orang. Lo ini jadi yang motivasi. Tuh, artis-artis yang lain tuh. Iya kalau lo bandingin ke atas ya iya. Kalau bandingin lo ke yang ke bawah ini jadi motivasi. Kalau ya, yang ke atas yang nonton ini apaan sih Abdur segitu aja gitu. Iya mudah-mudahan teman-teman jadi motivasi ini jadi bukan motivasi. Malah ke apaan sih cuma segitu doang mah gua bayarin gitu malu saya. Biar nyicil tuh. Iya saya nyicil, itu aja saya nyicil. Itu nyicil? Nyicil. Orang lain kan tanah 7 miliar kayaknya lunas langsung kan, cash. Orang lain mana itu? Ya artis. Orang artis. Lain mana? Artis lain, 7 miliar. Lain, lo menganggap diri lo sekarang udah artis? Enggak, maksudnya orang yang berkecimpung di dunia. Di dunia seni? Iya. Artis ya? Biasanya. Iya. Ah, gampang, rumah-rumah ya. Mah. MM-an dibayarin gitu. Saya itu nyicil, saya nyicil. Iya, iya. Pak, artis-artisnya juga banyak yang nyicil kali dur, lu enggak tahu aja. Ya, enggak tahu sih saya. Iya, enggak tahu ya. Iya. 352 juta. Iya. Waktu saya bujang itu dulu. Tuh, lu bujangan lagi dur. Lu sih ini udah motivasi banget nih buat yang masih bujangan di bawah 30 tahun punya tanah seluas 176 meter. Itu udah lumat, udah bukan lumayan, itu mah prestasi dur. Lo ketemu orang nih, lo jalan nih, umur lo berapa? 28, punya tanah gak 176? Belum tentu. Jalan dari sini apa pasar minggu? Ngapain saya jalan ke pasar minggu? Ngapain? Enggak, kalau mau bukti bahwa ini pencapaian yang luar biasa. Lo jalan ke situ, ketemu orang nih, umur lo berapa? 28, udah punya 176 meter belum? Belum. Jalan lagi situ tapi itu jangan lewat kayak gitu saya aja gila. Tapi lo jangan lewat Palapa 1 ada Riko Huang. 24 tahun udah punya Ferrari ya. Ferrari, Mini Cooper pasti punya juga. Tapi sih. Ngomongin 24 nih. Lo sebutin 4 kombinasi angka jangan diulang ya. Semuanya itu bisa diformulasikan jadi 24. Enggak semua. Ada 2 ya, ada 2 kombinasi yang enggak. Enggak, jadi ini tuh permainan yang saya pakai ketika saya biasa mengalami macet di jalan. Iya, ngeliat sih ini kan. Plat nomor. Iya. Nah, lu bisa lo? Bisa. 1356. 1356 ya? Iya. 1356. 1356. Lama. Iya, sabar dong. Iya, ya, butuh kecepatan juga dong, lama. Ah. Lama, gue udah dapet gue. Iya, sabar. Lo lama lo, 1356. Sabar dong. Ini yang baru lihat belum tahu nih cara namanya. Nanti akan tahu. Sebentar. 1356. Gua udah tahu. Ya sabar, saya kan belum. 1356. 1356. Padahal lagi mikir tuh. 1356. Dijadikan 24. Satu angka itu hanya boleh dipakai dalam satu kali operasi. Ngerti enggak lo, Man? Enggak. Iya. Ntar lo akan ngerti, ntar ini dari Rahman ininya. 1, 3, udah kelamaan, tetet. Sabar dong. Iya, nunggu begitu ya pasti dapet, Dur. Lo... Ya, boleh lah. Eh? Silakan. Kita main pakai kartu aja, kalau itu Cing Abdul udah persiapan. Enggak, lo tergantian ke gua. Enggak. Ya, Rahman. Kita main pakai kartu. Rahman. Gua gak persiapan. 1, 3, 5, 6 dulu biar ngerti nih. 3 kali 6. 18. Tambah 5. 23 tambah 1 24. Nah itu kayak gitu deh caranya ya. Ya lo sebutin tapi tidak boleh ada yang diulang ya, nggak boleh ada kata dobel ya. 2408 nggak kosong nggak boleh. 1 sampai 9 ya, kalau kosong jadi 10. Nggak usah 1 sampai 9. Nah oke, kosong jadi 10 gimana maksudnya? Maksudnya 2408 artinya 24108 artinya gitu. Kalau saya biasa main di plat nomor ya. Saya mainnya iya, gitu. Iya. Oh, 3952. 3952. Kita ini ya. Lomba ya. Oke, boleh. Oke, berapa? 3952. 3952. Saya sudah. Ya, oke. Okay. 3952 kan? Okay. 3952. 9 kurang 5 4. Bukan. 9 3952. 9 kurang 5 4. 4. Enggak, jadinya 3952. 3952 ya. 3952. 3952. 3952. 3952. 3952. 3954. 4 kali 3 12. 12 kali 2 24. 3925 gimana? 3952. 3952 gimana? 9 kurang 5 4. 4 kali 3
12. 12 kali 2? 24. Nah, kita main pakai kartu deh, biar maksudnya angkanya kelihatan. Pake kartu. Ya pake jangan kartu, dong, pakai buat ini ya, pakai imajinasi. Pakai imajinasi. Jadi bisa tuh. Jadi langsung bisa tuh. 39 5 2 9 kurang 5 4 kali 3 12 12 kali 2 24. Pakai kartu enak. Enggak usah, enggak usah. Pakai pakai ini aja deh. Angkanya kalau kita enggak lihat tuh ya, ya jangan, ya justru enggak jangan dilihat. Main imajinasi. Iya, pada imajinasi. Iya, main di plat, kalau di plat nomor tuh plat nomornya saya lihat. Iya. Jadi ketika kita mikir ke sini angkanya tuh masih ada gitu. Iya, iya enggak usah itu tuh plat di depan berapa tuh, Man? Lihat tuh. Nah, berapa plat di depan? Enggak kelihatan lagi dari ada. Sini. Ada pengulangan 1338. Iya. Ya udah sekali lagi. Sekali lagi. Enggak bisa dong, ya. Sekali lagi ya. 4759. 4759. 4759. Empat tujuh lima sembilan. Tet. Gue? Iya. 4759. 9 kurang 5? 4. Kali 7? 45. 4 kali 7, 28. Kurang 4? 24. Nggak dapet gue. S2 matematika. Gue angkanya kelihatan gitu. Ah, ya, lah. Ya kan, kan kita sama-sama nggak lihat, Dur. Kalau gue lihat, lo lihat baru bener, iya. Benar. Iya. Kebiasaannya itu gue nggak... Gak bisa gitu, angkanya lagi mikir yang ini, yang ininya, aduh, yang tadi apa ya, gitu. Kalau angkanya ada, itu saya mikir yeah, yang yeah, ini, yeah, ininya deh, masih boleh ada, boleh gitu. Boleh kasih dah. Oke, ini jadi ada ilmu juga nih buat jadi, Anda. Jadi, bisa gitu. Kebiasaan. Ya, kebiasaan, oke. Kebiasaan sekarang, saya tidak sekarang bisa begitu. Ngikutin kebiasaannya Abdur. Coba ya. Oke, kalau pakai gue, kartu biasa saya main. Pakai kartu ini nggak usah, Rahman suruh tulis deh, nah, gue bisa lihat ya. Iya. Karena di Twitter suka ada yang ini, cing, 9753, tiba-tiba gitu. Karena dia tahu waktu gue siaran, gue main gituan. Nah, saya biasa main sama istri dengan di plat nomor. Lo main sama istri? Ya, di plat nomor kalau okay. Macet. Mainnya di plat nomor? Iya, jadi kalau macet, ya. Itu tuh permainan yang enak. Iya, benar. Tapi akhirnya, lo suka ini nggak? Nggak bisa menahan keinginan untuk ngitung. Jadi begitu lihat nomor lo ngitung. Iya, iya kan? Iya. Setiap kali lihat ngitung, setiap kali ngitung. Kak, sebutin 4 angka yang beda-beda. Dari 1 sampai 9, 4 angka. Maksudnya yang beda-beda? Ya sebutin aja 4 angka. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4 mudah banget tuh. Ya benar, dapat 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 kali 4, 24. Yo, itu lo bisa. Iya, karena itu 1, 2, 3, 4 itu gampang, kita ingatnya ya. Iya. Ini pakai lagi? Nggak pakai apa itu? Nggak. Eh, nggak tahu juga. Ya, nggak apa-apa belakangnya diinin. Angkanya gampang, kita biar kita lihat aja okay, dulu, iya, biar iya, enak. Iya. Ya. Mau diapain? Oke, ada satu aja dulu. Nih. Kita lihat nih. Tulisannya jelek lagi, nggak bisa nih gua nih kalau tulisannya jelek. Nah, 3, Man, coba aja. 3, 6, 7, 4. Di sini ya. Iya, 3, 6, 7, 4. Tiga, enam, tujuh, empat. Gimana caranya menjadi 24? 3, 6, 7, 4. 3, 6, 7, 4. Dijadikan 24. Ini 3, 6, 7, 4. Dijadikan 24, yaitu 7 tambah 6, 13 tambah 4, 17, 20. 3, 6, 7, 4 dijadikan 12. 7, 3, 6, 7, 4 dijadikan 24.
6 kurang 3, 3. 3 tambah 7, 21. 21 tambah 4, 25. Apa ini yang gak bisa? Gak tahu sih. 3, 6, 7, 4. Coba lo, coba lo jadi 24 gimana? 3, 6, 7, 4. 7 kurang 1, 5. 7 kurang 6. 7 kurang 1, 1 nya dari mana? 7 kurang 6, 1. Ini yang gak bisa kali. Gak tau. Saya bisa apa enggak ya? 3, 6, 7, 4 bisa? Gak tau, lu lagi ini juga deh. 4, 7, 6, 3, 4. 7. 7, 6, 3, 4. Kalkulator percuma juga, man. 3. Kayaknya ini yang gak bisa deh. 3, 6, 7, 4. Oh, dapatnya 25 doang. 25 atau 23 biasanya. Iya, 25 atau 23 benar. Ya, nggak bisa. 3, 6, 7, 4 jadi 24. Ya, udah deh. Udah deh, lo cobain lah. Kalau ini, ada yang bisa. 3, 6, 7, 4 ya. Udah berapa menit kita? Udah. Enggak. Ini ngomongin gini aja doang. Ini YouTube ini cuma gini doang. Satu lagi deh. Hah? Satu lagi. Datang jauh-jauh gue cuma gini-gini doang. YouTube kagak ada. Satu lagi ya. 3, 6, 7, 4 main ya. Namanya Magic 24 ini katanya. Halo, main di kampus saya namanya main 24 ini. Gak perlu Magic-Magic. Nih. 4186. 4186. Coba taruh. 4186. Ya ini mah gampang banget ini. 4 kurang 1. Saya. Oke, okay. Lu apa? 6 kurang 4, 2. Ah. 2 tambah 1, 3. 3 kali 8, 24. Nah, itu. Nah, kalau dilihat gini tuh gampang. Ya ini 3674 ya. Ayo. Yeah. Ini 3674 yeah. 3674. Yeah. Ya, ada yang bisa enggak di komen? Ya, nanti kita lanjut lagi permainan ini secara live. Ya usah, enggak usah. Besok-besok jangan main-main gini-gini lagi. Yang lain aja gitu. Ngobrol yang manfaat. Lagi ngomongin rumah belum kelar ya? Iya, lari kedua. Kenapa jadi ke 24? Karena itu umurnya 24 tahun. Beri uang. Kenapa sih umurnya dia 24? 24 tahun. Dikit lagi deh. Bangunnya berapa detik? Iya, 352 juta. Untuk membeli tanah. Membangun rumah. Berapa? 340 lah. 340. Berarti 692. 6921. Coba jadiin 24. 6921. 6921. Ayo. Tulis dulu. 6921. Saya susah kalau enggak ditulis. 6921. Nah, berarti taruh. Nah, gitu dong. 6921. 921 ya. A 2 kali 9? 18. 18 sama 6? 24. 24 kali 1? 24. Oke, okay. 6921 bisa. Oke. Okay. Nanti kita akan ngomongin bagaimana caranya membangun uang membangun rumah 350. Berapa? 352. Hah? 340 juta. 340 apa ya? 340. Ya, seingat saya. 340 juta. 2 lantai ya? 3 lantai. Enggak, itu dirancang untuk 3 lantai, tapi yang jadi baru 1 lantai. Iya, itu tidak mungkin terjadi kalau lo tidak bertemu dengan Vico. Benar. Vico juara 2, Suci 3. Lo juara 4. Suci 4. Ya. Jadi komunitas juara 2 Suci. Benar. Iya, iya. Komunitas juara 2 Suci. Nanti kita akan ngomong sebegitu besarnya peran Vico Fahreza. Fahriza. Vico Fahriza dalam pencapaian hidup, salah satu pencapaian hidup Abdur. Cepetan pesawat. Apa-apa, karena kita kan dekat Halim. Halim berapa bulan? 9 bunal. Oke, nanti kita ketemu lagi di Ngabdur. Ngobrol bareng. Ngobrol bareng Abdur. Tapi sebelum kita pisah, saya tinggalkan Anda dengan satu angka, 7543. Oke. Okay.